Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku di Diary Mili. Kali ini aku ada di depan Hotel Jawaharat Almasyair. Hotel Jawaharat Almasyair ini ada di sebelah Hotel Rayana Grand Plaza yang sebelumnya pernah aku review. Hotel ini tuh tergolong bintang 3, tapi low budget banget. Cuman jaraknya deket. Nah, buat kalian yang penasaran hotelnya seperti apa, ikuti terus video aku. Oke? Ini adalah Hotel Jawaharat Almasyair. Jadi kalau naik ke atas ini harus naik tangga. Ini ditarik. Hotelnya kecil. Kecil banget. Ini lobby hotelnya. Lobby hotelnya kecil, jadi cuma ada segini aja untuk lobby hotelnya. Nih. Hotelnya kecil banget, tapi memang jaraknya nggak begitu jauh. Hotelnya depan Ajiat Makarim ya, dan sebelahnya Hotel Rayana. Nah, seberapa jauh Hotel Jawaharat Almasyair ke Masjidil Haram? Ini kita mau cek review jaraknya. Oke, kita lihat dari sekarang pukul 11 lebih 2 menit. 11 malam lebih 2 menit. Nah, dari sekarang kita jalan menuju pelataran Masjidil Haram ya. Itu berapa menit sampai pelataran masjid? Ayo kita jalan. Kalau malam di sini ramai sekali. Kita ada di belakang. Ini Tower Zam. Kita jalan menuju Masjidil Haram. Sekarang pukul 11 malam lebih 2 menit ya, tadi kita waktu berangkat. Di sini masih ramai sekali, jalanannya masih ramai banget. Masya Allah. Semoga kalian yang selalu nonton terus video aku dari Mili disegerakan ya untuk bisa beribadah, berkunjung ke Baitullah. Amin. Apapun hajat kalian semua yang sudah subscribe aku, yang selalu nonton video dari Mili, aku doain semoga semuanya terkabul dan kalian bisa segera nyusul ke Baitullah. Amin. Kalau kayak gini tuh, ini oleh-olehnya murah nih. Mereka karena kan nggak punya toko, jadi harganya lebih murah daripada yang ada di toko. Sepanjang jalan ini ada, tapi kalian harus hati-hati ya kalau belanja di sini, karena juga banyak copet. Semua kriminal ada lah di tempat manapun. Tuh banyak banget.
sini rame banget kalau malam. Sampai jalan aja tuh kelihatan kan. Hotel di sini udah sering banget aku kasih tahu ya, ada bintang 5, area gedung Sofa Tower. Kalau jam segini banyak banget yang jualan, karena mungkin polisinya juga udah berkurang ya. Kalau nanti polisinya pada datang, mereka langsung lari itu. Kadang ada yang jualannya ditinggal. Ini pedagang-pedagang. Nah, ini polisinya ada yang datang, tapi ada yang baik. Dia enggak ngusir pedagangnya. Kadang ada yang ngusir. Tadi kena orang terus lewatnya. Yaudah kita pinggir, kita ke pinggir aja. Sekarang udah jalan waktunya, masih berjalan. Nih, yang jualan nasi-nasi kayak gini juga banyak, orang Indonesia rata-rata. Nih, ini mulai bukanya jam 10:30. Sekarang kita udah mau sampai di pelataran. Ini ada halalan yang kasih kurma. Tuh. Oke. Sekarang kita udah sampai di pelataran. Kita cek jamnya. Sekarang pukul 11 lebih 10 menit. Nah, dari kita berangkat kan 11 lebih 2 menit. Jadi butuh waktu 8 menit aja. Dari Hotel Joharat Almasair ke pelataran Masjidil Haram. Jadi buat kalian yang nginep di Hotel Joharat Almasair, dari pelataran Masjidil Haram atau dari Hotel Joharat ke pelataran Masjidil Haram itu cuma butuh waktu 8 menit aja. Hotelnya memang hotel kelas bintang 3 yang kecil banget. Kecil, liftnya cuma ada 2, tempat makannya kecil, bahkan kamarnya pun kecil. Lobinya kecil sekali, tapi memang jaraknya, dia keunggulannya jaraknya deket. Gitu. Nah, ini kembali lagi ke kalian, lebih suka fasilitas hotel yang besar atau jarak yang kecil. Semoga video kali ini Hotel Joharat Almasair juga bisa menjadi pengetahuan baru atau referensi kalian untuk nginep di Hotel Madinah dan juga Mekah. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton dari Mili. Sampai jumpa.